Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam Masjid Bukit Indah dan semua ahli yang terkuasa masjid, para jemaah muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat bersama dalam majlis ilmu, iaitulah majlis menyemak ataupun mengulang kaji keadaan hati kita, di mana hati itu perlu sentiasa digilap, perlu sentiasa disuburkan keimanan dalamnya, kerana iman itu boleh luntur dalam hati manusia sebagaimana lunturnya pakaian pada tubuh manusia. Jadi berdasarkan kepada firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat anak harta dan anak pinak kecuali mereka yang datang bertemu dengan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Disebut dengan nama Al-Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Kata ulama tafsir, sejahtera di sini daripada sebarang bentuk syirik yang paling besar sekali, kemudian segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela seperti hasad, dengki, marah pada orang tak terkalu, ria. Jadi orang yang datang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera daripada segala sifat-sifat yang tidak baik, maka itulah orang yang bertuah, orang yang berbahagia pada hari tersebut. Jadi untuk mengenali siapa kepemilik hati yang bertuah itu, maka para ulama telah membahagikan hati manusia ini kepada tiga bahagian. Yang pertama disebut dengan nama Al-Qalbul Hayy, hati yang hidup. Bagaimana hidupnya hati ini? Sebagaimana kata di para ulama, ikan tak boleh hidup tanpa air, hati manusia juga tak boleh hidup tanpa zikir. Mana kita kena sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla di dalam ucapan kita melalui lidah. Kita ingat kepada Allah Ta'ala melalui amalan kita. Dan kita mengingati Allah Azza wa Jalla melalui fikiran kita. Maka terzahirlah perkataan yang mengatakan ingat kepada Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Sebagaimana kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Nabi kita berzikir mengingati Allah Ta'ala dalam setiap masa. Jadi inilah yang disebut dengan nama hati yang hidup. Mudah-mudahan Allah SWT hidupkan hati kita dengan zikir, dengan berfikir dan dengan perkara-perkara yang boleh menghidupkannya. Kemudian yang kedua disebut dengan nama Al-Qalbul Qasi, hati yang keras. Kerasnya hati manusia ini dia boleh bawa kepada peringkat kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu kemuncak kekerasan hati manusia. Dan ada juga peringkat keras itu tak sampai kepada kufur, tetapi dia boleh pergi melakukan perkara-perkara maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, Al-Qalbul Marid, iaitulah hati yang sakit. Jadi para ulama mengatakan sakit hati
boleh diubati tapi hati sakit, itu dia panggil ada masalah. Maknanya hati sakit ataupun sakit hati. Jadi kalaulah hati sakit boleh dibawa ke hospital untuk diubati, kalau sakit hati membawa mati. Sebab payah nak ubat, kecuali orang-orang yang memang mencari penawar, mencari ubat yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita melalui penawar Al-Quran dan lain-lain lagi. Maka perbincangan yang saya akan bawa bersama dalam tazkirah ringkas kita pada malam ini bersama dengan para jemaah sekalian, iaitulah jenis hati yang kedua, Al-Qalbul Qasi, hati yang keras. Jadi para ulama menyebut kepada kita, tuan-tuan boleh buka mushaf, boleh buka Al-Quran, kita akan tengok dalam surah Al-Baqarah bermula daripada ayat 70 tentang perlakuan Bani Israel, dan dia akan pergi kepada kemuncak dia pada ayat yang ke-74, maknanya 74 dan ke atasnya. Sebelumnya kata di seorang ulama, nama dia Malik bin Dinar. Tuan-tuan tanda nama-nama orang hebat ni, sebagaimana kata di para ulama, bizikrihim tata'arratul majalis, menyebut nama orang-orang soleh di kalangan para sahabat, tabi'in, ulama-ulama salafus soleh dan juga ulama-ulama yang soleh di zaman mutaakhir ini mewangikan majlis kita. Sebab apa? Kata-kata mereka hikmah, amalan mereka cukup mantap. Jadi kita cuba mengikuti jejak langkah mereka sebagaimana yang telah dinukilkan oleh para ulama kepada kita. Kata di Malik bin Dinar rahimahullahu taala, inna lillahi uqubatun fil qulubi wal abdan. Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukubat, hukuman dia ke atas hati dan juga ke atas tubuh badan. Kalau tubuh badan kita nampak sakit, susah, tapi bila dia jatuh di atas hati, bagaimana kita nak kesan? Maka kita akan nampak dangkul fil ma'isyah, hidup tak tenang, tak tenang hidup, banyak duit tapi serabut, orang panggil tidak ada ketenangan, tidak ada tumakninah, keluarga tidak sakinah. Dan yang kedua, wahnun fil ibadati, lemah dalam ibadat. Mungkin kita sihat tubuh badan, makan minum kita lalu, tapi dalam bab ibadat pula lemah. Jadi ada orang masya Allah sabarakallah sakit tapi ibadat kuat. Seorang ulama lain mengatakan, nama dia Ubaidah, Ubaidillah ibn Ijlan rahimahullahu taala. Bila orang tanya dia tentang kekuatan, di mana kekuatan seorang mukmin? Dia kata quwwatul mukmin, kekuatan orang mukmin itu duduk di hati dia, fi qalbihi, dalam hati. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala jatuhkan hukuman ke atas hamba dia, di antara hukumannya lemah dalam beribadat. Kita minta selamatlah dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh kata nas'alullaha as-salamata wal afiyah, kita minta selamat dengan Allah Taala dan minta sejahtera. Lemah benda lain kita nampak, tuan-tuan. Kalau lemah apa saja pun kita akan cari ubat. Lemah ni pergi hospital, pergi cari bomo, pergi cari penawar, segala tongkat kita makan belaka. Tongkat Ali lah, tongkat apa makan belaka. Pasal lemah. Tapi bila lemah dalam ibadat, cari ubat ke tidak? Ini yang kita perlu gilak balik. Sebab apabila kita lemah dalam ibadat, bermakna di sana ada sesuatu yang perlu dirawati. Jangan kata ah, tak apa, biasa dah saya ni. Nak banding orang lain, tak pergi masjid terus. Saya pergi juga 2-3 kali sehari. Ataupun 2-3 kali seminggu. Tak? Dia duk banding dalam ibadat dengan orang yang lemah lah. Jadi wa ma duriba 'abdun bi 'uqubatin, kata Yahya, kata Malik tadi, tidak ada seorang hamba yang telah dijatuhkan hukuman yang berat, a'zamu min qaswatil qalbi, lebih berat daripada keras hati.
Maka itu kata Malik bin Dinar. Jadi kekuatul mukmin, kekuatan seorang mukmin duduk di mana? Ubaidillah Ibnu Ijlan kata duduk di hati. Orang contoh, tuan-tuan boleh nampak contoh hari ini. Dia kata berapa ramai kita tengok orang yang sudah tua tapi masih mampu berpuasa di hari panas. Tak kira lah panas El Nino ke panas apa ke, tapi berpuasa dia. Berapa ramai orang yang sudah tak larat merangkak bawa tongkat dengan kereta tolak sampai dia ke masjid. Tapi berapa ramai pula yang muda-muda yang sihat walafiat, dia boleh jogging kayuh basikal sampai 50 kilo. Tapi nak menapak pergi masjid 50 langkah tak sampai. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimi dan muslimat, letak dalam kepala kita, kita ni termasuk dalam kumpulan mana. Kuat tak kuat kita? Kalau kata tak sampai ke masjid, jangan dakwa kita seorang yang kuat. Walaupun mampu mengayuh 50. Daripada sini, dia boleh kayuh sampai ke Bentong. Oh, berapa jauh pergi. Tapi kenapa dia tak boleh kayuh di antara rumah dia dengan masjid, hanya beberapa kali kayuh. Hari hujan ustaz, nak pergi tak boleh. Subhanallah, awak boleh jawab kat depan malaikat nanti, kereta depan tangga sampai tak ada parking, nak pergi masjid kerana hujan tak boleh pergi. Ah, inilah persoalan-persoalan. Pokoknya di mana salah? Jawabnya masalah al-qalbu al-marid, hati sudah keras. Jadi dalam ayat Quran yang saya baca tadi, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang perilaku perangai Bani Israel yang telah membunuh seorang dalam zaman Nabi Musa AS. Cuba tengok dalam ayat. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Ayat 67. Jadi akhir mereka tanya, mereka berlawan, yang akhir sekali hampir-hampir tak boleh nak sembelih lembu sebab terlalu banyak. Banyak sangat duduk tanya. Jadi bila mereka tengok kuasa Allah Azza wa Jalla, faqul nadribu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta. Allah kata ambil anggota lembu tadi, pukul sebahagian daripada yang lain, Allah Ta'ala hidup balik si mati. Apa jadi tuan-tuan? Patutnya bila tengok dalil, tengok bukti kekuasaan Allah Ta'ala, sepatutnya semangatlah beribadat, lagi kuatlah dia datang. Ini tidak. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiyya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Allah kata apa? Summa qasat qulubukum. Kamu tengok lembu disembelih, orang mati hidup balik bercakap, tapi hati kamu keras selepas daripada tengok bukti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, manusia ni kalau sudah tengok bukti kebenaran tak ikut, lebih dahsyat daripada orang yang tak tengok bukti. Allah kata fahiyakal hijarati, hati mereka seperti batu, au ashaddu qaswah, atau lebih dahsyat daripada batu. Maka Allah gambarkan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, ada di antara batu yang pecah keluar air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, ada yang terbelah keluar mata air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, ada di antara batu yang gugur jatuh daripada atas bukit kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah Ta'ala tidak lalai daripada apa yang kamu lakukan. Jadi para jemaah sekalian, ambillah ayat Al-Baqarah ini, nanti balik buka tafsir di rumah, tadabbur Al-Quran, kenapa Allah Ta'ala buat bandingan begini kepada kaum yang tidak mau menerima kebenaran. Batu. Tapi inilah benda ajaib yang berlaku. Batu yang keras itulah menjadi sumber keluarnya air. Batu keluar di sebelah lain, tapi keluar celah batu. Allah SWT nak beri kepada kita, nak cerita betapa manusia ni perlu kepada
pemikiran tengok kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila dosa telah menguasai hati, ketika itu hati tak boleh berfikir. Hati tak boleh berfikir, dia panggil terhijab daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hati manusia ini pasang surut. Pasang surut. Ada kalanya kita pergi dengar ceramah, ada waktunya kita baca Quran, kita menangis. Ada waktu Masya Allah dengar orang ceramah, dengar baca Quran, tak ada terasa apa-apa. Jadi kenapa? Sebab itu kali yang pertama yang kita masuk, hati tenang. Yang kedua, hati dalam keadaan keras. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sekarang ada di bulan apa? Bulan Syaban. Lepas Syaban mari Ramadan. Bila masuk bulan Syaban, di antara soalan Usamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, saya tengok Rasulullah banyak berpuasa pada bulan Syaban, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Kenapa? Usamah tanya, nak mencari hikmah. Kita tanya ke dia, tak tahu. Tak. Ataupun memang tak ingat nak puasa pun. Dia ingat puasa Ramadan. Nabi kata, bulan Syaban ini bulan manusia terlupa kepada dia. Yaghful anhu nas. Manusia terlupa. Orang nak nampak fokus ke? Apa dia? Ramadan. Tak puasa sini. Tetapi ada satu lagi cerita, Nabi kata turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Syaban juga akan diangkat amalan kita setahun ini kepada Tuhan, laporan. Maka di antara hadis yang menyebut tentang ada sekatan laporan. Laporan kita tersekat. Amalan lapor rekod amalan kita tak dia diangkat apabila ada berlaku perbalahan di antara seorang itu dengan kawan dia. Syahna illa limusyahid, kata Nabi, tidak diampunkan, tidak diangkat amalan itu bagi orang-orang yang berkelahi. Maka para ulama mengatakan bulan Syaban ini bukan bulan pergi ukur kail lansir, bukan-bukan pergi tempah kayu jati, tapi bulan Syaban ini bulan membuat persiapan hati bagaimana nak menyambut Ramadan. Oh, kadang-kadang kita salah anggap, kita tak apa, nanti mari Ramadan kita jadi baik. Aha, baru nak masuk, baru nak panah enjin, kata orang. Orang-orang soleh, mari Ramadan bukan panah enjin, sudah nak tukar gear, gear 3, gear 4. Jadi apabila kajian, tuan-tuan para jemaah boleh buat kajian sendiri. Cuba tengok Ramadan tahun lepas dan tahun yang sebelumnya. Kita ambil 3 tahun ke belakang. Cek tengok Ramadan mana dalam 3 tahun ni yang kita masuk dalam keadaan hati sejahtera. Dengan solat tarawihnya tak lari tengah jalan, dengan baca Qurannya boleh sampai 5 kali khatam, dengan sedekah banyaknya, dengan macam-macam ibadah. Jadi tahun tersebut, cuba tengok hati kita berada dalam keadaan mana pada tahun itu. Jadi ada kalanya pasang surut, maka punca segala-galanya para jemaah mari daripada hati. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita dalam hadis yang dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata tak ada orang tu tak akan berzina, seorang pezina, kalau dia dalam keadaan beriman. Artinya manusia ini pasang surut. Mana orang tak boleh buat maksiat kecuali hati dia telah keras pada waktu itu. Tidak ingat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, para ulama mengatakan hati, berlakunya keras hati ini tidak ada kecuali. Termasuk orang-orang baik-baik. Suatu cerita. Seorang tuan syekh, tuan guru ni, nama dia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia pergi, dia hantar seorang guru supaya pergi kepada Qura Ahli Basrah. Qura Ahli Basrah. Maka dia tengok ada 300 orang. Qura ni maknanya orang hafal Quran, orang yang mahir dalam bidang Al-Quran.
Apa dia kata? Dia bagi motivasi kepada mereka ini. Dia kata, antum khiyar ahlil Basrah. Wahai para penghafal Quran, para ulama Al-Quran, kamu ini orang terbaik di kalangan ahli Basrah ini. Sebab pakar dalam bidang Al-Quran. Fatluhu. Tapi jangan lupa baca Quran. Subhanallah. Patutnya ulama ni tak bagi nasihat kepada pembaca Quran suruh baca Quran, sebab memang dia baca Quran. Dia ahli Quran. La yatulanna 'alaikumul adad fataksu qulubakum. Janganlah lama tak baca Quran yang menyebabkan hati kamu jadi keras. Maka di sini para ulama mengatakan orang yang baik juga walaupun dia ni guru Quran, tapi kalau dia tidak tadabbur Al-Quran, sekadar duk baca alibata abata sajaha begitu saja, tapi dia tidak tadabbur Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, mereka juga akan duduk dalam di lembah yang mungkin terjebak dengan golongan yang keras hati. Ini menakutkan kita para jemaah sekalian. Maka para ulama telah memberi kepada kita alamatu al-qaswah. Ada 7 tanda hati keras. Tuan-tuan, tanda di sini. Mudah-mudahan kita dapat kesan. Kalau ada dalam hati kita, maka cepat mencari ubat. Kalau ada, kita harap insya-Allah tidak ada. Jadi, apa dia yang kita nak sebut? Yang pertama sekali, dia panggil ta'atul al-hawas. Anggota kita tidak berfungsi. Anggota tidak berfungsi. Orang panggil stroke iman. Dia hari ni orang duk sebut kan stroke haba ke? Yang duk takut sehari dua ni. Stroke haba, stroke apa ni tubuh. Jadi yang kita takut hari ni dia panggil stroke hati. Apa makna stroke hati ni? Dia kata lal Quran yuzaki. Dia baca Quran tak memberi kesan. Tak ada apa-apa kesan. Baca Quran macam tak baca. Walan nazar fi ayatillah yuhyi. Dia tengok kepada ayat-ayat Allah Ta'ala berlakunya apa-apa benda dalam dunia ni, dengan gerhananya, dengan gempa buminya, dengan banjir kilat yang tak tahu mari mana air contohnya, maka tidak memberi kesan apa-apa. Tak ada kesedaran. Bahkan pergi tengok orang mati pun tak ada insaf. Maka tanda hati itu sudah bermasalah besar, sama ada sudah mati ataupun masih lagi dalam keadaan stroke yang perlu diobati. Itu dia panggil ta'atul al-hawas, maknanya panca indera keimanan telah tak berfungsi. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala ketika dia baca ayat Quran surah Al-An'am ayat 46, qul ara'aitum in akhazallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Allahu akbar. Tuan-tuan, tanda ayat ni surah Al-An'am ayat 46. Qul ara'aitum, katakanlah apa pandangan kamu. In akhazallahu sam'akum, kalau Allah Ta'ala ambil pendengaran kita, ambil telinga kita, wa absarakum, ambil mata kita, wa khatama ala qulubikum, Allah Ta'ala tutup hati kita, man ilahun ghairullah ya'tikum bih, ada ke Tuhan lain daripada Allah Ta'ala yang boleh hantar balik panca indera kita tadi. Maka kata di Ibnul Jauzi kata, aku perhati kepada ayat ini, ada ke Tuhan akan ambil mata jadi buta, ambil telinga jadi tuli, ambil hati jadi masalah? Jawab dia, apabila aku teliti, Allah Ta'ala tak ambil anggota yang zahir itu, tetapi dia ambil fungsinya. Maka kita nampaklah hari ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, nampak sangat berapa banyak kita dengar nasihat tapi tak memberi kesan. Oi, kalau nak kira dengar hadis kelebihan solat jamaah ni, tak payah terjemah dah. Dengar tahu selalu terjemahan, tapi tak pergi juga. Itu maknanya dengar tak memberi kesan. Dan dia panggil wa absarakum, Allah Ta'ala ambil mata kita. Mata kita tengok benda-benda yang tak kekuasaan Allah Azza wa Jalla, tetapi tidak menginsafkan kita. Tengok tu tengok ni, oh kalau mari benda-benda ajaib kak, jadi pelik lalu.
suka tengok benda ajaib tapi tidak tengok keajaiban benda itu mari daripada mana. Bila berlaku tsunami contohnya, insahlah sekejap. Berlaku banjir besar, pergilah masjid sekejap. Lepas tu hilang balik. Nah, ini dipanggil. Maka di sini para ulama telah bincangkan wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Allah Taala cop atas hati kita, bermakna hati tidak berfungsi, tidak lagi hati yang berfikir. Jadi apabila pendengaran tidak berfikir, maka tak ada apa kita. Kita dengar macam tak dengar. Summum bukmun umyun fahum la yaqil. Allah Taala kata, summum. Sum maknanya buta, tuli. Fahum la yaqil, tak mendengar tapi tidak berakal. Apabila sampai peringkat ini para jemaah sekalian, ketika itu menjadilah kita manusia yang cukup dahsyat. Sebab apa? Telinga kita sudah tidak memberi, tidak berfungsi. Kita dengar nasihat macam tak dengar. Berlaku ke tidak ni? Tak. Kalau tak, alhamdulillah. Kalau berlaku, saya mau balik. Cek balik. Bagaimana kita nak suruh jadi telinga yang mendengar? Orang kempen kita suruh berzikir. Tak berzikir juga. Kempen tu, tapi kalau kempen makanan cepat sikit beli. Nah, kalau saya bawa air hari ni, makanan sunnah hari ni. Saya ingat habis tengah punggung, sungguh apa ni buk kereta tak. Tapi kalau kempen kertas suruh solat ni, Allahu Akbar. Dia kata ustaz macam tak ada benda lah air nak cerita. Kita nak biar hati berfungsi. Mata kita bila kita tengok, tengok segala benda yang tak baik atas dunia ni, kita rasa susah hati. Hari ni tuan-tuan tengok, tengok tak tengok maksiat? Orang buat maksiat, tengok ke tidak? Tengok. Siapa dia? Nak tegur orang lain tak berani. Keluarga kita, anak kita, isteri kita, di bawah tanggungan kita. Tengok anak tak tutup aurat, tegur tak tegur? Abah, tolong hantar saya ke pasar malam. Tengok anak dengan seluar ketat, baju tak cukup saiz. Bawa tengok, biasa gitu ya. Budak-budak sekarang. Lepas budak-budak, turun mak dia apa sama juga tak cukup saiz. Sekali dengan mak-mak. Bawa juga pergi pasar malam. Nah, ini menunjukkan bahawa tidak berfungsi dah mata dia tu. Dia tengok mungkar depan mata dia, tidak bergerak. Patut bagi nasihat. Kuliah maghrib dia malam tu, tak payah pergi masjid dah. Kuliah maghrib. Awak dua orang ni memang nak masuk aku dalam neraka. Ni tak ada apa-apa. Relax. Orang tanya, siapa tu Haji? Anak saya. Bangga pula. Anak saya baru masuk, baru habis you ni, baru balik daripada overseas. Boleh cerita pula anak dia tak tutup aurat lagu tu. Ada tak ada kita bangga dengan anak tak tutup aurat? Anak tak solat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang ketiga al-lisan. Lidah kita pula. Tengok lidah. Panca indera kita berfungsi tak berfungsi? Daripada pagi sampai ke malam. Berapa belah jam ada? Hampir 16-17 jam dah. Kalau kita tidur tak apa, kita ketepikan tu. 17 jam kita hidup daripada pagi lagi sampai ke malam. Berapa kali lidah kita mengeluarkan zikir pada Allah Azza wa Jalla? Dia kata zikir mana ustaz nak baca? Zikir yang tu apa dah tu lah. Dulu saya ingat saya sudah ijazah zikir di sini. Ingat tak? Zikir subhanallah, kata semula. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingat dah? Semua kata ingat belakang. Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir tak ingat. Betul ke tak ingat? Ke masalah panca indera tidak berfungsi. Ini tuan-tuan balik fikir nanti. Letak tangan atas dahi. Ambil wuduk sebelum tidur. Fikir, tanya Allah SWT, ya Rabbi, kenapa lidah aku tak boleh sebut namamu? Tengok orang buat mungkar, kenapa lidah ni tak boleh beri nasihat? Ya akhi, tak baik ni, saudara, benda ni tak baik. Bila kita berfikir, maka disitulah kita akan sedar bahawa lidah kita sudah tidak berfungsi rupanya. Lidah kita sudah tidak berfungsi. Sebab apa? Sebab hati bermasalah. Dia punca di situ ya. Maka di sinilah para jemaah sekalian, banyaklah contoh-contoh yang dibuat oleh para ulama tentang masalah panca indera yang tidak berfungsi ini
iaitulah ada hati yang sudah mamsuh. Mamsuh ni maknanya sudah tukar rupa daripada hati manusia kepada hati benda lain, daripada hati manusia kepada hati lain. Cuba tengok, dia kata ada satu kes dalam ayat Quran surah Al-An'am ayat 38, tanda ayat. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Ma min dabbatin fil ardi, tidak ada binatang yang berjalan atas muka bumi. Wa la ta'irin, burung yang terbang. Bi janahi, dengan dua sayap dia. Illa umam amsalukum, kecuali dianya seperti kamu juga, umat seperti kamu. Jadi kata di para ulama tafsir dalam menafsir ayat Al-An'am 38 ini, qal minhum man yakunu ala akhlaq as-siba. Jadi ada di kalangan manusia akhlak dia seperti binatang buas. Suka nak makan orang, suka nak menjatuhkan orang, itu dipanggil akhlak binatang buas. Wa minhum, ada di kalangan mereka yang akhlak dia seperti anjing. Cari mangsa ya anjing ni. Akhlak khinzir, akhlak himar dan lain-lain lagi, itulah kata para ulama. Maka kita hidup cari apa dia maksud benda yang tersebut, apa tempat serupa yang sama dalam sini. Jadi apabila kata amumun amsalukum, binatang itu ada yang sebanding dengan manusia dari sudut perangai dan tingkah laku. Allahu akbar. Itu dia panggil hati yang telah ditukar rupa. Hati-hati orang, tapi dari sudut amalannya seperti hati hayawan. Maka itu yang sangat menakutkan kita. Yang kedua, jenis hati juga al-qulubul mahjub. Hati yang telah terhijab. Hijab daripada mengenali Allah Azza wa Jalla. Maka hati ini juga hati yang cukup bermasalah, sebab dia tak nampak lagi kebenaran. Pergilah tunjuk apa depan dia pun, dia sudah tidak nampak lagi apa yang dia ada. Kemudian kita berpindah pula kepada sebab yang kedua. Ada tujuh sebab ni, sempat ke tidak dengan masa ni. Sebab yang kedua, tanda dunia telah menguasai hati, dia panggil ihtilal. Dunia telah menguasai hati. Kalau bahasa kita agak, dia panggil dijajah. Hati telah dijajah oleh dunia. Ha, itu ayat lebih nampak. Bila nampak penjajahan ni, kita duk nampak orang putih. Dia nampak British mari, Jepun mari, kan? Tapi kalau hati sudah dijajah oleh dunia, maka dia akan jadi keras. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis yang sahih, Nabi kata ta'isa 'abdud dinar wa ta'isa 'abdud dirham. Celakalah orang yang menyembah dinar dan sembah dirham. Kata di ulama hadis, dia kata kenapa Nabi kita guna abdu, Nabi tak guna pengumpul dinar, pengumpul dirham. Mana abdu di sini orang yang telah mengabdikan diri, memperhambakan diri untuk mengumpul harta. Maka orang yang macam ni, dia tak akan peduli lagi kepada halal dan haram. Yang penting dia dapat. Tuan-tuan kena tengok hari ini cukup dahsyat. Orang-orang yang baik-baik macam ahli masjid ni, orang tak mari ajak dia buat maksiat yang pelik-pelik. Tapi ada ke tidak orang mari ajak kita masuk skim? Dia panggil skim cepat kaya. Ha, tuan-tuan melabur dia. Melabur pula, bukan melabur di Jepun, melabur di Mekah. Ha, kena hak ni semangat selalu. Melabur di Madinah. Silak-silak pelaburan kita ni, Nuh, bangunan saya nak Osman. Oh, kena hak tu sudah. Dia mari bawa pelaburan dia pula dengan serbannya, dengan jubah cantik. Ha, baru balik Mekah. Ini dipanggil perangkat-perangkat yang dia mari. Bila kita semak, tak ada majlis fatwa, tidak ada panel syariah yang mengatur pelaburan kita tu sah ke tak sah. Jadi inilah yang dikatakan, apabila dunia telah dikuasai, telah dijajah, hati telah dijajah oleh dunia, orang cakap apa dia tak akan dengar. Marilah nasihat, banyak mana nasihat yang diberi sudah tidak berguna. Yang penting kita akan tunduk kepada apa yang kita nak, apa yang kita dapat, apa yang kita rasa penting. Maka ambillah
perjalanan hidup kita ini, tuan-tuan, satu hadis, hadis ini panjang. Hadis ini masyhur dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata baca, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Doa ni ambil, saya ingat dalam buku ni ada ni. Dalam buku Perisai Muslim. Perisai Muslim ni besar. Kalau tengok yang saya terjemah tu kecil lagi, dan tuan-tuan boleh ambil secara percuma. Cari, tulis nama saya, kemudian cari dia tulis Perisai Muslim. Perisai Muslim tu dalam boleh ambil secara free. Berapa banyak nak ambil halal. Tapi dalam internet lah. Kalau nak pergi kat kedainya kena bayar juga. Doa Nabi kata, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'as. Ya Allah, berilah kepada kami khasyah, rasa takut kepada kamu, padamu, yang boleh menghalang kami daripada maksiat. Menarik doa ni. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ketaatan, berilah kepada kami ketaatan yang boleh menyampaikan kami ke syurgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibati dunya, dan berilah kepada kami keyakinan yang kita akan rasa kecil segala musibah yang berlaku dalam dunia. Kemudian di akhir ayat ni Nabi kata apa ni, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu menjadi agenda besar dalam hidup kita. Tuan-tuan cari dalam kitab ni, menarik doa ni sebab apa? Sebab banyak benda-benda yang kita minta berlindung, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, khususnya di dalam kehidupan dunia. Kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita kehidupan dunia yang cukup mencabar sebagaimana yang berlaku pada kita pada hari ini. Yang ketiga, intikasatul fitrah, terbalik fitrah. Orang panggil rusak fitrah. Kita duk nampak fitrah ni bagi berah ya. Oh, dia terpakai bayar berah fitrah. Itu berah fitrah. Ini dia panggil rusak fitrah ni, maksudnya kita sepatutnya makan nasi. Orang Melayu ni kan, Arab makan roti, tapi dia pergi makan batu. Itu dia panggil manusia rusak fitrah. Jadi ada satu, banyak hari ni kes-kes yang berlaku. Timbulnya manusia hari ni dia panggil golongan LGBT. Raja dengar nama pelik ni. Yang kita duk dengar lebuh raya nama, tapi ni bukan lebuh raya ni, lebuh syaitan nama ni. Dia panggil LGBT ni, bahasa jenis manusia gila sama-sama jenis. Yang jantan sama jantan. Yang betina nak kahwin sama betina. Ini dipanggil manusia rusak fitrah. Yang laki-laki nak jadi perempuan, yang perempuan nak jadi laki-laki, maka itu dia panggil, apabila berlaku sedemikian bermakna hati dia sudah tidak ada lagi, tidak berfungsi. Maka yang kita takut hari ini para jemaah, ada satu kes yang berlaku, mengikut penulis nota buku ni kata, cerita ini telah diceritakan oleh Ibnu al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Mudhish, dalam kitab dia, dan juga dibawa oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ada seorang yang bernama Ahmad bin Kulayb. Orang zaman dulu, Ahmad bin Kulayb ni dia sangat gila kepada budak laki-laki. Pasal dia nak main sama jantan. Orang bagi perempuan tak mau. Suruh kahwin tak mau. Tapi kalau bawa tengok budak laki-laki minat selalu. Itu dia panggil manusia rusak fitrah. Sampai peringkat Allahu Akbar, dia kata apa ni? Di akhir hayat dia, dia terlalu gila kepada laki-laki ni sehingga dia bawa apa ni, syair menunjukkan bahawa dia terlalu merindui budak ini. Artinya akhirnya kata di para ulama, dia mati dalam keadaan gila rindu dia kepada sama-sama lelaki. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahu Akbar. Yang keempat, al-farfu bil khati'ah. Tanda yang keempat, tanda hati kita keras, iaitulah suka buat maksiat. Boleh buat maksiat, happy. Siapa penganjur pesta? Saya. Ditaja oleh fulan. Oh, dengan logo syarikat kita, dengan nama kita sebagai penaja. Hebat tak hebat kita? Penaja maksiat, kalau penaja makan
iftar buka puasa, cantik. Ni pernah je maksiat tapi gembira, maka orang itu tanda dia hati dia sudah tidak ada lagi, bermakna orang ni sudah al-farhu bil ma'asi. Hari ni manusia suka tak suka, suka ke tak suka, nak tunjuk ke orang maksiat. Kadang-kadang nampak suka sangat. Lebih-lebih lagi di zaman kita ini, dia panggil zaman internet. Ha, zaman kegilaan manusia dengan Facebook. Facebook ni bala besar, bala akhir zaman. Yang tak ada zaman tok nenek kita dulu. Tak ada zaman dulu. Ada zaman kita je. Jadi bila orang pergi tempat-tempat yang ialah tempat-tempat yang tak baik, dia post belakang gambar dia kat situ. Maknanya happy-nya dia, sukanya dia. Pihak muslimat kita, wanita kita pula, baju-baju dia, pakaian-pakaiannya tak aurat, post belakang. Ada orang like kat bawah ramai sikit, oh esok baju lain pula. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis, Nabi kata kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umat aku ni dalam keadaan baik, dalam keadaan baik kecuali orang yang mujahirin, orang yang menzahirkan maksiat. Menzahirkan maksiat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ini kalau kita buat maksiat, berasa ada masalah ke tak ada masalah? Kalau ada rasa, ay malu aku tak boleh ni, alhamdulillah ada lagi. Saya kadang-kadang lalu ke tepi jalan, nak pergi masjid, nak pergi kuliah contoh, masjid dekat. Sebelah masjid ada kedai makan, berderet kedai makan, ramai manusia duduk dalam tu, azan duduk kumandang, dia duduk makan dalam tu. Nak kata orang musafir pun biasa je dengan anak-anaknya. Maka saya terfikir dalam kepala saya lah, kita kata Masya Allah ramainya manusia bertaraf lembu kenyang di sini. Lembu kenyang ni kalau dia tidur atas jalan, kita bagi hong, dia bangun tak bangun? Tak bangun. Manusia apa jenis macam ni, duduk tepi masjid, kalau rasa tak nak pergi semak solat, pergi cari restoran yang jauh-jauh ataupun masuk dalam kedai tu, tu orang tutup pintu. Ni duduk tepi masjid, orang duduk solat datang masjid, dia duduk makan tepi tangga sebelah. Tak ada perasaan malu, tidak ada perasaan orang panggil malu mata kepada orang masjid, tak malu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia panggil al-farhu bil khati'ah. Kita hari ini bila suka dengan maksiat, maka itu malam. Kata di Ibnu Atha, dia kata apa? Min alamati mautil qalbi, di antara tanda hati sudah mati, adamul huzni ala ma fataka, kita tak duka cita di atas luputnya benda-benda yang baik. Kalau orang ni tak solat, tak sedih. Kita tak sempat solat jemaah, Allahu akbar, silap lewat. Pernah tak kita rasa duka cita, lesu hari tu, tak bermaya sebab tak sempat lagi solat jemaah? Kau rasa biasa, tak apa, dah tak sempat kat, pergi nanti pula. Maknanya tak terasa benda-benda kebajikan kita terlepas dan kita tidak rasa duka cita. Wa tarkun nadam ala ma fa'alatu min wujudi zala, dan tidak menyesali pula apabila kita tersalah melakukan benda-benda yang tidak baik. Allahu akbar. Ya, apa ni? Maka manusia yang suka dengan benda maksiat, manusia yang gembira dengan perkara-perkara mungkar, maka itu tanda manusia yang sudah tidak ada hati. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi para jemaah sekalian, biarlah kita rasa ada lagi perasaan malu. Karena itu Nabi sebut dalam hadis, al-haya'u minal iman. Malu di sini, malu buat maksiat. Malu nak melakukan maksiat sebab apa? Kita tahu maksiat itu derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita pergi kuliah, tak faham, tak tanya. Bila orang tanya kenapa tak tanya ustaz tadi? Malu. Bila orang kata malu apa? Kan malu tu daripada iman. Betul ke tak betul? Hah? Tak betul. Malu bertanya, jawab je bukan. Malu nak buat maksiat itu daripada iman. Malu nak buat maksiat itu daripada iman. Jadi kalau kita boleh ketepikan perkara-perkara yang tidak baik, maksiat-maksiat dan kemungkaran kita boleh hapuskan, maka itu tanda kita hati kita alhamdulillah masih lagi ada. Yang ke
Yang kelima dia panggil ul'ubatus syaitan. Syaitan boleh mempermain-mainkan orang. Syaitan boleh mempermainkan. Sama ada dia main kita di dalam perkara-perkara halal dan haram, ataupun dia permain-mainkan kita dengan kepahaman-kepahaman yang kita ada. Ini dia panggil ul'ubatus syaitan. Ada satu cerita yang berlaku zaman dulu. Kisah nama seorang bernama Abdul Rahman bin Muljim. Siapa dia Abdul Rahman bin Muljim ni? Pembunuh Sayyidina Ali. Tuan-tuan tanda cerita pelik. Dia kata Ibnu Al-Muljim ni, dia tengok seorang perempuan. Perempuan, rupanya perempuan ni pada Bani Tamim, nama dia Qitam. Perempuan ni seorang yang sangat cantik, comel sangat orangnya. Tapi dia telah menganut fahaman Khawarij. Khawarij ni golongan ahli ibadat yang menentang Sayyidina Ali. Kita ingat baik. Orang ibadat ni, kalau orang jahil, dia tak masuk Khawarij. Dia pergi golongan lain, dia pergi golongan Al-Murji'ah. Jadi golongan Khawarij ini golongan yang telah dipermainkan oleh syaitan. Sebab dia baca Quran kuat. Dengar cerita dia. Maka bila dia, jadi Ibnu Muljim ni, dia nak minta Qitam, nak ambil kawan tu jadi, nak kahwin lah. Kata dia perempuan ni, aku tak akan kahwin kecuali kamu beri kepada aku 3,000, dan kamu kena bunuh Ali bin Abi Talib. Oh, besar mah kahwin dia ni. Belanja mah kahwin dia berapa? Pergi bunuh Sayyidina Ali. Jadi, oh sudahlah. Ibnu Muljim ni gila dah. Gila. Dia pun pergi cari lagi seorang kawan dia, nama dia Syabib bin Bahrah. Maka dua ni telah berpakat yang akhirnya mereka telah dapat bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali dibunuh di mana? Di Kufah, di Iraq. Jadi kita kena ingat, kita duduk ingat empat sahabat yang besar. Sayyidina Abu Bakar, Umar. Di mana dua orang ni? Duduk sekali dengan Nabi di masjid sekarang. Dekat Raudhah. Sayyidina Uthman. Perkuburan Baqi'. Ali tak terfikir pula nak tanya ustaz. Bila ustaz tanya barulah selip mata, oh, silap tak tanya dah. Sayyidina Ali dibunuh di Kufah, di Iraq. Kubur dia masih di sana. Sebab itulah dalam hadis yang Nabi kita sebut, ketika Nabi tunjuk kepada Najd, Nabi tunjuk, dia kata Najd, maknanya Najd Iraq. Nabi kata hahuna tatla'u al-fitan, di sana akan keluarnya fitnah. Sebab di antara khalifah yang dibunuh awal lagi, Sayyidina Ali dibunuh di Iraq. Dan anak dia Sayyidina Hussein yang menjadi pujaan puak-puak Syiah dibunuh di Karbala, juga di Iraq. Jadi mari Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali, nak bicarakan Ibnu Muljim, ambil dia daripada sijin, daripada penjara, dia bawa mari. Bawa siap, orang bawa dengan api, bawa dengan karak, apa ni, bawa dengan ni, nak bakar ni Ibnu Muljim sebab jahat sangat. Jadi kata di pengikut-pengikut Sayyidina Ali, tunggu dulu, jangan bakar dulu, mati cepat. Kita jatuhkan hukuman berat sebab dia buat pelik kepada Sayyidina Ali. Maka orang potong kaki, tangan dia dulu, potong tangan. Tak ada apa-apa, potong tangan, senyap. Potong kaki, senyap. Mulut duk berzikir, berzikir kuat lagi. Jadi bila orang nak potong lidah dia, waktu tu baru dia menggelepar. Dia kata jangan, sebab kalau kamu potong tangan aku, aku boleh berzikir. Kalau kamu potong kaki, aku boleh berzikir. Tapi kalau kamu potong lidah, aku dah tak boleh berzikir lagi. Tengok, kuat ibadat tapi salah di dalam tindakan. Ini Khawarij. Puak-puak Khawarij ini berlaku sedemikian. Waktu puak-puak Syiah pula, kumpulan Syiah yang terlalu puja Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ambil puak-puak ni, dia kata Ali itu Tuhan. Sampai mereka itu, bila kata Ali Tuhan, kata Sayyidina Ali nak bakar dia dengan api.
Dia kata kita kumpul semua ni, kita bakar dia. Oh, dia kata betul dia Tuhan. Sebab yang menjatuhkan hukuman bakar ini, neraka ini, azab dengan api ini, Tuhan. Ha, ini dipanggil ul'ubatul syaitan. Syaitan main dengan akal manusia. Maka para jemaah sekalian, kita kena tengok hari ini supaya kita tidak dipermain-mainkan oleh syaitan. Jadi kita kena tengok bagaimana hati kita ini duduk dalam keadaan baik. Kita ambil Quran, kita baca, kita tengok tafsiran para ulama yang muktabar. Sahabat tafsir apa ayat Quran? Ulama tabi'in ada. Imam-imam yang besar, Imam Syafi'i kata apa? Mari pada ulama tafsir Ibnu Katsirnya, Imam Ibnu Jarirnya, Tabari bawa tafsir. Jadi kita ambil huraian kepada Quran itu, barulah kita tidak terperangkap. Hari ini hukum hakam telah menjadi macam satu permainan. Mungkin saya belum cerita lagi cerita yang terbaru yang saya terima. Ada orang di satu negeri, dia telefon saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak cakap sikit boleh?" Saya kata, "Boleh lah, silakan." Dia kata dia dulu solat, sekarang tak solat. Weh, kata pelik. Orang lain dulu tak solat, sekarang solat, sudah insaf, sudah tua. Saya kata, "Apa masalah awak ni?" Oh, dia kata, "Setakat saya berpindah ke negeri ni, negeri di sebelah selatan." Dia kata, "Saya baru jumpa dengan tuan guru yang betul-betul halim, mursyid dia panggil." Dia kata, "Hebat ni. Setara mana mursyidnya?" Tuan guru kata, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Dia baca hadis, hadis palsu tu. Siapa dia kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Jadi kalau kan awak belum kenal diri awak, awak belum kenal Tuhan, awak tak boleh solat. Seronok dia tak boleh solat. Oh, jadi saya belum solat lagi sebab belum kenal diri. Saya kata, kuat mainan syaitan. Daripada solat kepada tak solat, pelik tak pelik? Ha, jadi kita tengok hati mati itu bukan setakat itu saja. Bila orang bagi nasihat tak dengar, baca Quran tak dengar, baca hadis Nabi tak dengar, baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling takut kepada Allah Taala, tapi Nabi solat sampai bengkak kaki. Eh, mari kita di hujung dunia ni tak payah solat pula. Mana hebat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni banyak ni manusia duk main lagu ni. Dia kata, "Ni awak orang geng-geng syariah belakang tu duduk masjid tu." Ha. Puak dia hok duduk sembunyi di sebalik pokok tu. Ha, tu ahli hakikat tak payah solat. Ha, ni masalah besar. Eh, permainan syaitan cukup dahsyat. Jadi kita kena tengok permainan syaitan kepada ahli ibadat cukup cukup berat. Tuan-tuan tengok dalam kitab, kalau nak suruh baca Ihya Ulumuddin besar. Kita baca kitab yang ditulis, yang direngkaskan daripada Ihya, nama dia Mau'izatul Mukminin ataupun Bimbingan Mukmin. Bimbingan biasa di masjid-masjid kita anda ada baca. Kalau tak sempat nak baca, tengok dalam YouTube, cari cari saya punya nama, tengok apa ni dia panggil waswas syaitan kepada ahli ibadat. Oh, takut kita tuan-tuan. Permainan akhir sekali Ibnu Jauzi tulis sebuah kitab namanya Tablisu Iblis. Talbisu, talbis iblis. Maknanya dia panggil belitan iblis kepada ahli-ahli ibadat. Jadi ini semuanya permainan-permainan yang akhirnya orang yang baik meninggalkan ibadat. Orang yang baik tinggal ibadat sebab dimain oleh syaitan. Yang keenam dia panggil buka uzzalil, iaitulah tangisan kepada benda-benda yang remeh-temeh. Kita hilang barang, menangis. Hilang jawatan, hilang apa, yang pentingnya kita menangis kerana dunia semata-mata. Tapi bila sebut azab akhirat tak menangis. Bila baca Quran tidak menangis. Bila bagi orang pagi tazkirah tak menangis. Bangun tahajud malam tak bangun dah orang lagu ni. Ya. Pasal hati sudah keras, maka kalau kita menangis hanya dalam perkara-perkara yang hina, yang zalil ini menunjukkan bahawa hati itu memang sudah keras. Oh, saya ni ustaz mudah menangis. Menangis apa? Menangis tengok drama. Tanya muslimat ni, berapa air mata sudah tumpah kerana drama-drama yang ditengok. Drama tu tipu 200% boleh menangis dia. Tapi bila kita tengok, dengar nasihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lau ta'lamu nama a'lam." Nabi kata, "Kalau mu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum kathiran, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran." Nabi kata, "Kalau mu tahu apa yang aku tahu, nascaya kamu akan ketawa sedikit, menangis banyak." Kita tahu kita ni nak mati. Tahu ke tak tahu?
Hari ini bila pergi tengok orang mati, memberi keinsafan kata tidak? Sambil-sambil duduk tunggu orang mandi mayat tu, dia boleh lagi duduk buah di tangga tu dengan perbualan-perbualan yang tak senonoh kata orang. Tidak sesuai dengan majlis kematian. Laku. Pergi bercakap, berketawa kat situ. Subhanallah. Orang patut kita bagi insaf, sahabat kita, teman apa ni yang kita duduk buang dengan dia pagi petang. Tak? Kita pergi masjid sekali dengan dia, dia sudah mati. Kita menunggu pula masa nak mati. Jadi kenapa kita tidak boleh menangis apabila sebut tentang akhirat? Maka itu di antara tanda hati sudah keras. Tuan-tuan kena ingat kelebihan menangis. Kau tak ingat? Di antara 7 golongan yang duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Siapa dia? Rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang duduk senyap. Seorang dia bangun tahajud malam. Ingat kepada Allah Ta'ala, fadat aina, mengalir air mata. Berapa ramai kita baca sirah orang-orang yang soleh. Di zaman dulu, dia kata hilang, hilang mengantuk aku ni apabila aku teringat kepada syurga, apabila aku teringat kepada neraka. Tak jadi tidur. Allahu Akbar. Kita kalau takut ke neraka, lagi kuat tidur dah. Sebab tak mau fikir, tak mau fikir. Suruh doktor bagi ubat tidur lagi. Nasallallahu salamah. Jadi semua tanda-tanda yang ada ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman untuk kita mencari ubat. Yang ketujuh dia kata da'uz zikir. Da'uz zikir ni penyakit zikir. Ada juga penyakit zikir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Az-Zumar, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Apakah mereka yang Allah Ta'ala cerahkan dadanya untuk Islam? Orang yang Tuhan cerah dadanya untuk Islam, bila sebut tentang Allah, luas dada kita. Tapi sebaliknya, waman yurid an yudillahu, mana-mana orang yang Tuhan nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tuhan akan jadikan dada dia sempit bila bincang tentang Islam, seolah-olah dia naik di tempat tinggi. Kita naik tempat tinggi tak cukup oksigen, lemah tak lemas. Allah Ta'ala banding orang yang bila bincang tentang agama sempit dada, maka orang tu termasuk di kalangan orang yang hati dia bermasalah. Jadi naknya fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah, maka celakalah bagi orang yang keras hatinya daripada menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita sebut nama Allah Ta'ala tidak memberi kesan, yang kita bimbang laginya, kita sebut nama Allah Ta'ala tak jadi apa. Oh, dia kata saya kuat zikir ustaz. Zikir ke mana? Nuh. Zikir tempat orang bangun berdiri melompat-lompat tu berzikir. Oh, tu baru jadi lembut hati lah. Itu bukan lembut hati. Saya jumpa satu kes, boleh sebut lagi nama orang dan tempat dia, tapi tak boleh sebutlah. Mengaibkan orang. Isteri dia report dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak minta ustaz tolong nasihat suami." Kata, "Apa masalah?" "Kuat berzikir." "Wei." Ajaib. Orang kuat berzikir ni orang yang lembut hati. Allah sebut dalam Quran, "Ala bizikrillah tatmainul qulub." Orang yang berzikir ni hati tenang. Dok, dia kata, "Suami saya ni lagi kuat dia berzikir, lagi kuat dia marah dengan saya." Kata, "Lagu mana?" Jadi pelik. Bila saya pergi jumpa dengan orang ni secara berdepan, tanya-tanya, rupanya tempat dia zikir tu ada satu tempat. Saya tak boleh sebut, takut ada orang nak pergi kan. Tak, bukan saya nak pergi siasat ustaz, bukan nak pergi ikut dia. Rupanya dia terjebak dengan ajaran sesat. Iaitulah kumpulan Arkam. Arkam dulu tu masih wujud lagi sekarang. Nama telah ditukar dengan nama apa dia panggil ni? Rufaqa. Sekarang ni dia panggil Global Ikhwan. Yang terbaru nama dia RSA. Kalau tengok restoran ada RSA, itu Arkam punya. Rasulullah Sayyidi Abuya. Pelik. Dia panggil ke syekh dia tu yang sudah mati tu, Rasulullah Sayyidi Abuya. Oh, lagi tinggi darjat.
Jadi rupanya kawan ni pergi zikir situ, guru dia telah hasut dia. Dia kata, awak ni hati bermasalah. Hati, dia kata, tuan guru saya jangan main-main. Saya sampai tu dia boleh teka selalu dalam hati saya. Tak payah cerita. Itu dia panggil perangkap syaitan. Jadi bila bini dia kesan satu benda yang tak baik, bini dia larang. Itu yang kelahi tu. Akhir sekali, tuan syekh guru tadi telah menjatuhkan hukuman cerai bini tu. Cerai. Jadi kebetulan bini dia, entah macam manalah, dia tengok dalam handphone masuk. Trek, awak dijatuhkan hukuman mencerai bini sebab bini awak ni tidak ahli zikir. Jadi alhamdulillah, bila kita berdepan bertemu motivasi sikit, Allah SWT beri hidayah, dia bertaubat dan balik semula kepada kita. Jadi dia panggil, jangan main. Hari ini tuan-tuan, kerana itulah saya bimbang hari ini, satu fenomena masuk di tempat kita hari ini, bila nak berzikir kena melompat. Zikir dengan gendang-gendang, dengan pukul. Alhamdulillah sudah banyak majlis fatwa negeri-negeri yang telah mengeluarkan nasihat supaya tidak dibenarkan bergendang dalam masjid. Kita kata jazakallahu khairan. Mari. Oi, nak berzikir. Ada satu tempat dia berzikir. Serban ni, kain serban dia pakai. Naik motor, tak cabut. Naik motosikal, laju tak cabut. Manakala polis kejar tu mungkin tak dapat tangkap. Laju motosikal. Tapi tak terbuka dia punya serban. Tapi dia punya zikir, tercabut serban tu. Oh, punya pusing kepala macam mana. Oh, ajaib betul. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, saya tidak nak melengahkan masa. Jadi 8 tanda ringkas yang disebut oleh ahli tasawuf kita ni, tanda-tanda hati yang keras. Tanda-tanda hati yang keras, ada 8 sebab. Maka bagaimana kita nak melembutkan hati kita ni, ini di antara dia panggil penyelesaian yang patut kita cari. Yang pertama sekali, tuan-tuan tanda, bagaimana kita nak lembutkan hati kita? Yang pertama sekali iaitulah dengan banyak membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Kalau takat baca saja, dengan kita tak faham ni, tak memberi kesan banyak. Pahala dapat, tapi memberi kesan tidak kuat. Kena suruh kesan tu, tadabbur Quran. Kita baca Al-Quran, tengok apa Allah Ta'ala nak kata kepada kita. Tengok ayat-ayat yang menyebut tentang syurga, tentang neraka, tentang... Tuan-tuan ingat tak? Nabi kita salah baca satu ayat je. In tu'azibuhum fa'innahum ibad. Kalau kamu hak benda azab ni, manusia ini, mereka hamba. Nabi kita menangis satu malam dengan ayat itu saja. Allahu Akbar. Jadi kita ambil Quran, kita tadabur. Tadi panggil tadabur Al-Quran. Kemudian, banyak mengingati kematian. Aksiru min zikri hazimil lazam. Banyak menyebut, memikirkan tentang kematian. Kita duk mikir mati. Sebab bila mati, panjang lagi cerita dia. Tuan-tuan ambil buka dalam YouTube yang saya punya tu, nama dia Abu Anas Madani atau Darah Taibah. Cari satu 12 siri tazkirah, nama dia Rehlah Abadi ke Alam Akhirat. Cuba ambil Rehlah Abadi ke Alam Akhirat. Kita buat 12 siri daripada nak mati sampai bertemu dengan malaikat dalam kubur, kemudian keluar daripada kubur, kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu, sebagaimana kata Syekh Al-Hasan Al-Basri ataupun lain ulama, ketika dia pegang gelas nak minum air, dia pegang gelas nak minum air, tiba-tiba menangis. Orang tanya, Syekh, minumlah. Dia kata, aku teringat kepada dialog ahli neraka. Ahli neraka ni dia minta air dengan malaikat, an afidu alaina minal ma. Hai malaikat, bagilah minum air. Malaikat jawab, innallaha haram 'alal kafirin. Allah Taala telah mengharamkan air kepada orang kafir. Hasan Basri letak air, menangis tuan-tuan, kerana teringat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari kita berdepan dengan Allah pada hari kiamat. Jadi kita cuba dengar tazkirah-tazkirah yang menyentuh hati perasaan kita. Bagaimana kita nanti di akhirat esok apabila kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ketika itu segala sijilat amalan baik kita, amalan buruk kita akan ditayangkan di hadapan Allah. 99 buku rekod akan dibuka. Apa kita nak lepas pada waktu itu? Jadi kita teringat pada mati, dia akan melembutkan hati kita. Kemudian banyakkanlah pergi menziarahi kubur. Pergi ziarah kubur. Jangan pergi ramai-ramai, pergi seorang-seorang. Eloknya kita pergi waktu malam. Saya takut. Takut ke?
ada beberapa rumah di kampung ni ada. Rumah dia tu betul-betul sepagar dengan kubur. Saya pernah tanya, awak duduk sini berapa tahun? Dia terlama duduk sini. Setakat duduk sini, ada tengok benda pelik-pelik? Dia kata tak ada lagi. Tak ada lagi main ketuk pintu ke apa, tak ada. Tapi bila keluar cerita tanah-tanah kubur ni, cerita drama tanah kubur, ini khurafat besar dalam dunia hari ini. Cerita pelik-pelik, siapa orang yang bukan Islam tengok tak mau masuk Islam. Dia kata bapak dia yang kafir tak pernah semayang pun, kubur tak terbakar. Ini apa ini orang Melayu tak semayang dua kali sudah terbakar kubur. Kacau punya ni. Tidak mengingatkan kita mati tapi lebih kepada benda khurafat. Ha, jadi itu di antara benda yang kita mengingatkan kita kepada kematian yang boleh melembutkan hati kita pada jemaah sekalian. Kemudian banyaklah berzikir. Banyak berzikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Sekian aku qauli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.